dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membahaskan tentang salah satu herba yang sangat berharga di mana ia bukan saja terkenal di Malaysia, bahkan di seluruh negara Asia seperti Thailand dan China. Dapatkah anda teka apa herbanya? Tada! Herba yang saya maksudkan adalah pokok selasih ataupun nama saintifiknya adalah Osimum basilicum. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, didapati terdapat corak peningkatan terhadap permintaan pokok selasih, terutamanya pokok selasih yang berkualiti tinggi. Disebabkan peningkatan permintaan yang mendadak dan berterusan, ia mendorong ramai petani untuk menggunakan baja kimia sintetik sebagai penggerak dalam meningkatkan penghasilan pokok selasih yang berkualiti tinggi dan dalam masa yang sama dapat memastikan bekalan pokok selasih yang berterusan. Oleh hal yang demikian, maka terhasillah satu permasalahan yang sangat serius di mana ia akan menyumbang kepada penggunaan baja kimia sintetik yang tidak terkawal. Tahukah anda, Malaysia merupakan salah satu negara yang menggunakan bahan kimia sintetik yang sangat tinggi. Ya betul, anda tidak salah dengar. Berdasarkan World Data Atlas 2020 dinyatakan bahawa pada tahun 2018, Malaysia telah menggunakan baja sintetik kimia sebanyak 2,106.5 kg hanya untuk tanah yang berkeluasan 1 hektar sahaja. Pada titik ini, dapatkah anda bayangkan seberapa banyak kuantiti baja kimia sintetik yang telah dilaburkan di setiap kawasan pertanian kita? Berbual tentang penggunaan baja kimia yang berlebihan, adakah anda sudah bersedia maklum tentang bahana penggunaan baja kimia sintetik yang berlebihan? Salah satu impak negatif yang sangat ketara boleh dilihat daripada alam sekitar kita di mana ia tercemar dengan sangat teruk di mana ia boleh membahayakan manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Susulan pencemaran di Sungai Kim Kim Pasir Gudang, kesan pencemaran sisa bahan kimia kepada mangsa. Dinyatakan oleh Gautam et al. Pada tahun 2021, baja kimia sintetik akan efisien untuk meningkatkan hasil tanaman secara berterusan. Walau bagaimanapun, ia juga menjadi penyumbang yang terbesar terhadap kemerosotan tahap kesihatan manusia. Masalah ini menjadi semakin teruk apabila baja yang digunakan merupakan baja sejenis cecair. Baja cecair mempunyai sifat yang tidak stabil di mana ia mudah tergelincir dari titik penempatan dan mulai mengalir ke tempat-tempat yang tidak diingini seperti kawasan bukan pertanian, sumber-sumber mata air dan volatilasi di mana ia akan diserap ke ruangan atmosfera kita. Tahukah anda mengapa permintaan pokok selasih semakin meningkat? Saya ada jawapannya. Ia dapat meningkatkan kualiti aktiviti farmakologi atau dalam kata lain, meningkatkan kualiti ubat-ubatan, dapat mencegah penyakit diabetes, bertindak sebagai ejen anti pengoksidaan, diguna pakai dalam banyak kulinari makanan dan yang paling penting, penemuan baru telah menyatakan bahawa pokok selasih mempunyai potensi untuk menyembuhkan penyakit kanser. Kebaikan-kebaikan inilah yang membuat kuantiti permintaan terhadap pokok selasih semakin meningkat secara berterusan. Namun, bagaimanakah cara kita untuk meneruskan penghasilan pokok selasih yang berkualiti tinggi dan berterusan tanpa merosakkan hidupan lain dan alam sekitar kita, terutamanya tanah pertanian? Kami ada solusinya. Di sini dapat dilihat bahawa bahan utama kami ialah bakteria yang telah diasingkan sendiri dan diberi nama sebagai SS10. Tahukah anda, baja yang bekerja sama dengan bakteria digelar sebagai baja bio? Produk baja bio kami atau lebih mesra dikenali sebagai Micro ini menggunakan sejenis bakteria tanaman iaitu PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacter atau Rhizobacteria Pemacu Pertumbuhan Tanaman dan diformulasikan bersama-sama dengan beberapa bahan lain seperti ginjal lembu, kulit cacing dan rebung. Tahukah anda, bahan-bahan tersebut mempunyai kepentingan yang sangat berguna untuk membantu proses pembesaran dan penghasilan pokok? Kulit cacing dan ginjal lembu masing-masing dapat mengubah suai pH tanah, meningkatkan bahan organik tanah dan meningkatkan ketersediaan forus dan nitrogen tanah. Rebung mengandungi C organik dan asid gibberellik yang dapat membantu dalam proses pemanjangan, pembesaran dan penghasilan bunga dan buah. Kami juga mengkapsulasikan bahan-bahan ini agar ia lebih mesra pengguna dan alam sekitar kerana ia merupakan cara yang sangat efektif dalam meningkatkan kesan penggunaan baja bio, mengurangkan pencemaran dan volatilasi. Tertanya-tanya bukan mengenai proses pembuatannya.
Ini adalah cara pembuatannya. Kelebihan yang dapat kami tawarkan ialah mikro ini sangat mesra pengguna di mana ia boleh diaplikasikan terhadap pokok berdaun seperti pokok sayuran dan juga pokok yang berbatang keras seperti pokok selasih, pokok cili dan juga sewaktu dengannya. Ia juga boleh digunakan untuk kegunaan persendirian maupun pengusaha. Tidak dilupakan juga kepada badan-badan yang berkenaan seperti Jabatan Pertanian dan juga Jabatan Kumpulan Perladangan dan juga lain-lain. Sebagai kesimpulannya, pemilihan bakteria SS10 yang telah digabungkan bersama-sama dengan tinja lembu, kulit cacing dan juga rebung merupakan baja bayu yang sangat sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dengan pengeluaran IAA tertinggi dalam bakteria SS10, ia mempengaruhi fisiologi tumbuhan dan boleh mempengaruhi komposisi kimia dalam tumbuhan. Selain itu, populasi bakteria adalah di antara 10^8 hingga 10^14 CFU per mililiter kerana keboleh ubahan saiz manik. Akhir sekali, parameter fizikal tumbuhan seperti ketinggian tumbuhan, bilangan daun, berat segar dan berat kering menunjukkan bahawa inkapsulasi rawatan PGPR dengan tinja lembu, kulit cacing dan rebung menunjukkan proses yang sangat positif, menunjukkan hasil tertinggi dan mendahului daripada keputusan rawatan yang lainnya. Dapat dilihat juga bahawa bahan-bahan yang telah kami gunakan ini merupakan bahan organik dan lazimnya diketahui sebagai bahan buangan organik yang mana jika tidak diselenggarakan dengan baik dan sistematik, ia akan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Oleh itu, produk kami bukan sahaja dapat meningkatkan tumbesaran pokok tapi juga dapat meningkatkan kelestarian pertanian kita untuk masa akan datang. Sekian dan terima kasih.